Hingga saat ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengamankan 649 orang tersangka kerusuhan pada aksi unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR. Ke-649 tersangka tersebut diamankan di Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran. Dalam keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, terdapat 380 orang tersangka kerusuhan yang diamankan Polda Metro Jaya dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2019. Data sementara kerusuhan yang diamankan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jajaran dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Oktober hari ini, jumlahnya ada 258 orang. Kemudian untuk ini ditangani oleh Krim Um, kemudian ditangani oleh Krim Sus ada 40, kemudian Direktorat Narkoba ada 82, jadi jumlahnya untuk Polda itu ada 380 orang. Kemudian untuk Polres Jajaran, Jakarta Utara ada 36 orang, kemudian Jakarta Pusat ada 63 orang, ya, kemudian Jakarta Barat ada 170 orang. Jadi seluruh total data sementara korupsi yang diamankan ada 649 orang. Saat ini ke-649 orang masih dalam proses penyelidikan. Ya, nanti apabila sudah selesai proses penyelidikan baru bisa ditingkatkan status hukumnya. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari penyidikan nanti diaudit kembali tentang kecukupan alat bukti terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan person to person. Baru statusnya juga akan ditingkatkan menjadi tersangka. Ya, ini masih dalam proses pemeriksaan. Dari Jakarta, Ihsan Rizik, Tribrata TV. Salam Tribrata.